Ribuan ikan koi berbagai jenis adu kecantikan dalam kontes ikan koi tingkat nasional bertajuk Jember Young Koi Show 2019 di Gedung Sutarjo Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Selain sebagai ajang silaturahmi para pecinta ikan koi di tanah air, kegiatan tersebut untuk memasyarakatkan ikan koi sebagai salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Sekitar 800 orang pecinta ikan koi dari penjuru tanah air berkumpul dalam kontes ikan koi bertajuk Jember Young Koi Show 2019 yang berlangsung di Gedung Sutarjo, Kecamatan Sumbersari, Jember. Ribuan ikan koi berbagai jenis ini bersaing menjadi yang terbaik di 4 kelas yang diperlombakan. Ikan-ikan koi ini adu kecantikan dalam ukuran, motif, dan corak warna. Selain sebagai ajang silaturahmi para pecinta koi, event Akbar Jember Young Koi Show 2019 sekaligus untuk memasyarakatkan ikan koi sebagai salah satu peluang bisnis menjanjikan yang bisa dikembangkan guna meningkatkan perekonomian. Jenis ikan ada 19 jenis ikan, ya, terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu kelas Gosake atau kelas A, itu ada 3 jenis, ya. Ohaku, Sanke, Soa. Kemudian kelas B itu kelas melati, itu terdiri dari ginrinnya Gosanke. Jadi jenis Gosanke, jenis A tapi dia ginrin. Kemudian ada Koromo, kemudian beberapa jenis yang lain saya nggak terlalu hafal. Peserta jenis dari B, mana saja? Peserta dari seluruh Indonesia. Mereka pembudidaya atau? Campuran, jadi ada penghobi murni, ada pembudidaya, kemudian ada yang memang betul-betul dia itu istilahnya di dunia koi itu pendekar koi. Jadi beliau itu memang berlomba-lomba ingin membuat koinya itu bagus dengan berbagai macam cara. Kontes ikan koi bertajuk Jember Young Koi Show 2019 yang digelar selama 2 hari Sabtu dan Minggu ini tentu saja menyedot perhatian masyarakat. Selain bisa melihat langsung beragam jenis ikan koi, dalam event ini masyarakat juga bisa belajar cara membudidayakan ikan koi. Yang pertama emang lebih tahu tentang koi. Itu kan yang pertama itu kan koi itu kan besar, ukurannya besar, saya itu bermacam-macam warnanya, ada yang 3 warna, 2 warna. Jadi itu yang membuat saya tertarik seperti itu. Dari warna seperti apa yang membedakan dengan ikan-ikan yang lain? Coraknya atau? Iya, coraknya. Caranya itu biasanya juga penasaran, ya juga sekalian belajar. Ternyata ya baru tahu juga kalau misalkan koi itu ada macam-macam. Tidak hanya dikenal sebagai ikan yang memiliki beragam corak warna menarik, namun bagi sebagian orang, ikan koi juga dipercaya sebagai simbol kemakmuran. Dari Sumbersari, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.